Wah, makin seru aja nih. Game Let's Shoot kali ini menjadi milik SDN Lenteng Agung 07. Tim Kapten Juli berhasil memperlebar keunggulan mereka. Tapi, kira-kira tim mana ya yang akan memenangkan game terakhir dan melaju ke babak Grand Prize? Yuk, kita lihat aksi adik-adik kita berikutnya. Balik lagi di Let's Play! Oke, masih bareng Kak Rafael dan masih bareng tim merah dan tim kuning. Amin. Untuk lanjut ke permainan. Apa ya permainan selanjutnya? Udah tahu dong kalau di belakang Kak Rafael udah ada yang berdiri putih-putih itu. Berarti kita masuk di game namanya Human Bowling! Tapi sebelum kita mulai permainannya, kita lihat dulu misi kita di game kali ini. Ini dia. Human Bowling. Di game kali ini, masing-masing tim harus menjatuhkan pin bowling sebanyak-banyaknya. Tim yang paling banyak menjatuhkan pin bowling, dialah pemenangnya. Ya, itu dia misinya. Berarti kita langsung aja main di game Human Bowling ini. Kita mulai dari tim kuning dulu. Ada Andika Pratama. Kok menciut ya Andika Pratamanya? Oke, Andika. Gaya dulu dong Andika sebelum luncur. Wow, oi, sudah siap banget nih sepertinya Andika. Langsung aja meluncur. Let's play! Ayo Andika. Sabu bersih gak ya? Wow, 9 pin bowling. Hebat nih Andika. Lanjut ke tim merah ada Ruhan. Kita lihat gayanya dulu yuk Ruhan yuk. Ruhan, gaya dulu dong. Oke. Oke, siap meluncur ya Ruhan. Let's play! Ayo Ruhan, sapu bersih! Wow, sapu bersih 10 pin bowling! Balik lagi ke tim kuning ada Dwi Prasetyo. Kita lihat sapu bersih gak ya tim Dwi? Yuk Dwi, Dwi, gaya dulu Dwi. Oke, cakep. Langsung aja Dwi meluncur. Let's play! Ayo Dwi, sapu bersih, 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 bersih lagi Dwi. Cuma 8 pin bowling tapi gak apa-apa keren. Ahmad Dwi dari tim merah. Kita lihat gayanya dulu yuk. Ahmad Dwi gaya dulu dong. Gaya, gaya Dwi. Wow. Langsung aja Ahmad Dwi meluncur. Let's play. Dwi, 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 Dwi. Hebat, 10 pin bowling lagi. Ada si cantik nih Ismi dari tim kuning. Kita lihat gayanya dulu yuk. Ismi gaya dulu dong. Wow, cantik sekali. Langsung aja Ismi meluncur. Let's play! Ayo Ismi, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Wow, 1 pin bowling tersisa, berarti 9 pin bowling. 2 kali udah sapu bersih dari tim merah. Apakah kali ini sapu bersih lagi, Vira? Kita lihat gayanya dulu, Vira. Ayo gaya dulu, Vira. Oke, kamu harus sapu bersih lagi ya. Langsung aja, let's play! Ayo sapu bersih! Wow, gak sapu bersih tapi 8 pin bowling, keren. Peserta keempat ada Nadine dari tim kuning. Kita lihat dulu gayanya yuk. Nadine, gaya dulu dong Nadine. Gaya, seru gaya tuh gaya. Wow, wow. Wow! Let's play! Kita lihat Askia beraksi dari tim merah. Askia, kamu sebelum beraksi gaya dulu dong Askia. Oke, langsung aja Askia meluncur. Let's play! Ayo. Oh, 7 pin bowling saja. Askia. Peserta terakhir dari tim kuning ada Pak I. Kita lihat aksinya sesaat lagi tapi kita lihat dulu gayanya dulu yuk. Ayo, ayo, gaya dulu dong. Gaya dong. Wah, oke, oke, langsung aja Pak I. Let's play. Ayo Pak I, Pak I, Pak I. Oh, oh, oh. Wah. Wow. Dia bingung. Poin sementara 41 untuk tim kuning dan 35 untuk tim merah. Berarti minimal 7 pin bowling saja dijatuhkan oleh tim merah. Tim merah akan menjadi pemenangnya di Human Bowling ini. Oke, tim merah. Kalau kamu 7 pin bowling minimal, kamu bisa menang di games ini. Oke, minimal 7 pin bowling saja. Karena tim kuning nilainya adalah 41 kalian 35, oke? Gimana junior? Kamu udah siap? Tapi gaya dulu dong junior.
Eh,